Hobi julid Syahrini dan Ain Syahrani kepergoki Baluna Maya di Instagram. Masih dendam saat dulu dilabrak mantan Reino Barat. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Baru-baru ini publik ramai membicarakan aksi Syahrini dan Ain Syahrani yang diduga gibah soal Luna Maya dalam komentar Instagram pribadinya. Keduanya asik saling balas komentar dengan menyinggung seseorang yang suka turut serta. Netizen langsung berspekulasi jika hal itu dibicarakan adalah Luna Maya, yang kini sedang ikut campur mengenai permasalahan Dennis Karista. Bukan kali pertama Syahrini dan Ain Syahrani sebelumnya juga pernah terlibat cekcok secara langsung dengan Luna Maya. Hal tersebut terjadi saat Luna Maya baru saja putus dengan Reino Barat. Muncul desas-desus jika penyebab putusnya Luna dan Reino akibat ulah Syahrini. Namun adik sekaligus manajer Syahrini, Ain Syahrani pun langsung menyanggah isu tersebut. Ia mengaku sebagai orang yang menjodohkan sang kakak dengan Reino Barat. Tanya itu, Ain Syahrani juga membeberkan jika Luna Maya pernah mengirim pesan melalui Instagram ke Syahrini. Kala itu Syahrini dan Reino tengah berada di London untuk menghabiskan waktu bersama. Luna menuliskan, seru ya di London sama Reino, salam dari saya. Semoga kalian bahagia, ungkap Ain Syahrani. Sang model pun juga pernah menemui Syahrini langsung dan bertanya mengenai hubungan Syahrini dengan mantan kekasihnya. Kejadian itu berlangsung pada 2018 akhir kala keduanya berada di acara yang sama. 10 Oktober sama Luna, satu acara di stasiun TV tetangga, Syahrini nyanyi, dia mau ke ruangan Syahrini, jelas Ain Syahrani. Dia langsung tanya, kamu sama Reino ya, sambungnya. Namun saat itu Syahrini masih memiliki kekasih dan belum memiliki hubungan spesial dengan Reino. Bahkan Syahrini menawarkan untuk melakukan mediasi antara Luna Maya dan Reino Barat. Syahrini bilang, enggak, tapi kalau kamu mau memediasi sama Reino, ayo, mumpung dia sering chat, pungkasnya. Akan tetapi pada akhirnya Syahrini menikah dengan Reino Barat di akhir tahun 2019. Sejak saat itu hubungan antara Luna Maya dan Syahrini kian renggang dan saling bermusuhan. Syahrini malu akui ayah-ayah sebagai mantan kekasih. Kedok wanita soleha di kuliting tidak usah bohong, mereka pernah berhubungan seks. Belakangan, nama Syahrini kembali diisukan tak sedap. Mengejutkan sang penyanyi mendadak dikabarkan punya anak dari masa lalunya. Sebelumnya, masa lalu Syahrini juga sempat dibongkar pria bule. Dia yang mengaku sebagai ayah angkat Syahrini menyebut istri Reino Barat bukanlah wanita baik-baik. Selain itu, sosok wanita bernama Julie Chaniago juga mengungkap bahwa Syahrini adalah wanita yang punya hubungan dengan om-om. Julie menyebut sosok ayah angkat Syahrini hanyalah kedok belaka. Di sini, itu kalau udah pegang pipi, pelukan mesra ya, itu bukan hubungan ayah sama anak, itu mah pacaran, ungkapnya. Ia juga menyindir Syahrini yang dianggap berbohong mengenai Lawrence. Nggak usah bohong, coba kalau Lawrence itu David Beckham. Terus apa itu Justin Timberlake? Mungkin lain cerita ya, dia bilangnya. Ini karena tua gitu ya, ujarnya. Wanita yang tetap di Amerika Serikat itu bahkan yakin jika istri Reino Barat sudah melakukan hubungan seksual dengan Lawrence. Juli yakin 100% mereka pernah melakukan hubungan seks, wik-wik gitu ya, tuturnya. Bahkan dia menduga hal itu dilakukan mereka saat sedang berada di Belanda. Yakin kok Juli dalam hati mereka melakukan itu waktu Syahrini di Belanda, ungkasnya.
Seolah tak kuasa hadapi badai rumah tangga bersama Rindu Barak, Syahrini lakukan ini. Kabar tak sedap tengah menimpa artis Syahrini dan Rindu Barak. Diketahui Syahrini dan Rindu Barak merupakan pasangan suami istri yang resmi menikah pada 27 Februari 2019 lalu. Kini rumah tangga pasangan artis Syahrini dan Rindu Barak kabarnya tengah diguncang badai kerusakan rumah tangga. Di lain sisi, seolah tengah menjalani cobaan yang berat dalam hidupnya, Syahrini pun membagikan cerita lewat unggahan akun media sosial Instagramnya. Dalam unggahan ceritanya tersebut, Syahrini menyebutkan sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Dikatakan Syahrini sosok tersebut ketika memanjatkan doa pun akan sangat mustajab. Sekedar informasi, sosok yang dibagikan Syahrini lewat unggahannya tersebut tiada lain adalah sang ibu. Karena tiada doa yang paling mustajab selain doa mama, sehat selalu ya mama, tulis Syahrini. Lebih lanjut, hal tersebut seolah mengkonfirmasi bahwa Syahrini kini tengah mengalami ujian dalam hidup, terlebih dalam rumah tangganya bersama Rindu Barak. Sebab yang dibutuhkan Syahrini saat ini adalah doa yang menjadi kekuatan terbesar agar semuanya menjadi baik-baik saja.